Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzal ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara TPM Dato' Sri Zahid, saudara TPM Dato' Sri Fadilah, Menteri-Menteri, Timbalan Menteri, Tansi KSN, KPPE, korang penuh hari ini. Gula itu. Dan rakan-rakan yang saya muliakan. Kerana musim ini, musim rakan-rakan keluarga kita menyempurnakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan haji mabruran, wasa'i, mashkuran, wa amala salihan, wa tijaratan lan tabur. Itu ya, Tanya Jakim. Dia haji dan sa'i tentu. Tapi dalam konteks Islam ni, dia tekankan tentang amal salih. Kemudian siapa agak-agak terkesan kerana ditambah pula tijaratan lan tabur. Maknanya dalam ibadah Islam ini, sementara ibadah haji sebagai fardu yang wajib, ditekankan tentang amalan dan ditekankan juga tentang tijarah, maknanya perdagangan yang digalakkan dalam Islam. Nah, itu penting. Dan saya pernah sebut bahawa di antara beberapa karya yang menarik ialah pengalaman Malcolm X, Abdul Malik Al-Shabazz. Malcolm X, kita tahu, seorang pemimpin Black Muslim Amerika Syarikat di bawah Nabi mereka pada ketika itu, Elijah Muhammad, yang turun wahyu dari Chicago. Kemudian dia jadi seorang pejuang. Dia sebenarnya dipenjarakan Malcolm biasa masa muda kerana dia kes merompak dan sebagainya. Tapi di penjara dia ketemui beberapa pendakwah Black Muslim yang memberikan didikan, buku-buku, dia telaah dengan mendalam dan menjadi seorang intelektual yang pintar. Jadi kalau sudah baca di Autobiography of Malcolm X oleh Alex Haley, yang menulis juga Roots, tentang ramai daripada hamba abdi yang diambil dari Afrika itu berasal Islam tapi kemudian dipaksa dan tukar agama mereka. Itu Alex Haley yang menulis tentang Autobiography Malcolm X. Dia jadi akhirnya dia jadi seorang yang pintar. Jadi orang kanan kepada Elijah Muhammad yang dikatakan ketua Black Muslim yang Nabi. Jadi tapi dia ni oleh kerana dia banyak membaca dan menelaah, dia mencari kebenaran. Dan dia pergi ke Baitul Maqdis, Jerusalem pada masa itu. Masa itu mufti itu yang sangat alim dan pintar dan bijaksana, nama aja Amin Husaini. Jadi bila dia jumpa, dia cakap soal Islam, dan Amin Husaini tak pernah bagi gambaran dia ni bukan Islam. Dan terus menyantuni dia sebagai seorang Muslim yang baik. Sehinggalah ketika dia kata dia nak menunaikan fardu haji. Setelah dia diberikan penjelasan tentang haj. Bila nak pergi fardu haji, Amin Husaini kata kamu kena Islam yang benar betul. Kerana ikrarkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, bukan Elijah Muhammad bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun syahadah, diberi nama Abdul Malik Al-Shabazz. Dulunya Malcolm X, kerana dulu Black Muslim semua ada X. Tak ada kena-mengena dengan PMX. Dia masuk Islam aja, jadi kalau James dia James X. Ronald X. Kalau Malcolm X. Itu kan jadi Abdul Malik Al-Shabazz. Jadi dia pergi haji.
dia tulis surat kepada adik perempuan dia setelah dia ihram. Ha, tengok. Sebab tu saya kata ikhlas al-amalillah. Baru masuk Islam yang sebenar, menunaikan fardu haji, tapi kesan dia transformasi itu luar biasa. Dia menulis mengatakan dia pakai ihram, belum pernah dalam sejarah hidup dia dia merasakan semangat persamaan dalam Islam itu. Kerana yang pakai ihram itu termasuk putera raja, orang kaya, orang putih dan pelbagai warna. Orang tidak fikir tentang warna dan darjat. Jadi dia pergi ihram. Itu yang saya nak tekankan ini ialah tentang kesan ibadah haji. Kemudian labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarak, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi dia kata menuju Ka'bah itu tidak ada yang difikir lain melainkan kebesaran Allah SWT. Jadi dia kata I've never experienced this my whole life, that there is actually no differentiation of color. Ya. Jadi basis perkauman warna kulit itu terbenam dengan satu pengalaman dia menunaikan fardu haji. Dia balik singgah di London, masa itu ada program FOSIS, kemudian ke New York setelah menangkan, ditembak dan syahid. Asy-Syahid Abdul Malik Asy-Syabas. Yang saya nak tekankan ini kerana hubungan dengan haji. Satu ibadah kalau memberikan satu roh yang hidup, ada semangat perubahan yang menyeluruh. Berbeda dengan kadang-kadang kecenderungan ambil haji dah berbelas tahun tapi balik dalam keadaan yang sama. Sebab itu yang disebut di sini disebut haji mabrur. Itu mudah-mudahan kita doakan sama ada kita dan keluarga kita menyempurnakan ibadah haji itu mabrur. Ini berbeda dengan pengalaman lain. Seorang sarjana Belanda yang terkemuka yang belajar tentang Islam di Leiden, menjadi profesor Islamic Studies, pemikir Islam yang terkemuka, nama dia Snoek Hoogeronje, yang kemudian mempengaruhi the Dutch ethical policy 1901 gitu di Indonesia. Snoek Hoogeronje menambahkan perubahan di Indonesia pada ketika itu di bawah Belanda ke arah mendukung semangat barat dan budaya barat tidak mungkin tercapai kalau dibiarkan ruh Islam itu menebal di kalangan penganut-penganutnya. Dan di antara yang paling mengesankan ialah budaya ibadah haji. Kerana pada masa itu ramai orang Indonesia menyempurnakan ibadah haji dan gunakan peluang di berbulan-bulan itu menelaah, membaca, hadir ke majlis-majlis ilmu. Dia ibadah tapi majlis ilmu. Dia balik terus buka di sana pesantren, di sini kita katakan pondok. Jadi dan pondok akhirnya menjadi benteng pertahanan akidah dan perjuangan umat. Itu dia ada kesan. Jadi dia Snoek Hoogeronje kemudian pergi ke Mekah. Orang yang bukan Islam, dia tukar nama jadi Abdul Rafar, kahwin dengan seorang wanita Jawa dan tulis satu buku yang sangat mendalam, mengupas budaya, ilmu dan budaya masyarakat Jawi, itu kebanyakan di Indonesia dan Melayu lah, yang disebut ditulis dalam buku dia Mekah, Mecca in the later part of the 19th century. Dan satu kupasan tentang orang Aceh, kerana kita dia kalangan orang Indonesia ni orang Aceh paling tebal semangat Islam dia. Maka dia tulis dua volume dalam bahasa Belanda, The Aceh's. Ini semua dia kebanyakannya dilakukan di Mekah. Setelah beberapa lama baru dikesan oleh mukhabarat atau intelligence polis rahsia ataupun special branch Arab, barulah diusir keluar dari Mekah. Snoek Hoogeronje. Dan ini mempengaruhi the Dutch
colonial policy yang disebut ethical policy. Be nice to them, tetapi make sure that they will not observe Islamic rules and spirit. Dan di antaranya ialah mengekang pengalaman haji dan mengawal mereka semasa mereka menyempurnakan ibadah haji. Jadi apa kesan bagi ibadah haji ini, iaitu menanam ruh perjuangan, kesedaran, cinta kepada ilmu, balik membuka pondok-pondok untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Islam tentang ilmu, dan yakin dengan Islam dan menolak penjajahan. Itu kesan ibadah haji Mekah in the later part of the 19th century oleh Snook Hugronje. Dan kadang-kadang di antara pengkaji sampai sekarang buku itu menjadi rujukan. Jadi apa yang saya nak sampaikan? Ya, iaitu kadang-kadang dalam ritual kita itu, dia mesti memberikan makna. Ya. Sebab itu kalau salah itu sendiri pun, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dia salah semayang itu, dia dengan sendirinya menjadi benteng. Kalau belum jadi benteng, maknanya belum ada penghayatannya. Begitu juga haji. Ya. Haji itu memberikan semangat perubahan yang begitu ketara dalam perjuangan umat. Jadi yang mesej saya nak sampaikan di sini ialah bahawa kita dalam amalan dan kerja kita mesti ada tanam roh itu. Ya. Dan di antara di kalangan penjawat awam umpamanya, ya, yang penting itu, ya, semua kita majoriti besar umat Islam. Ya. Tapi roh kesedaran itu mesti kita pupuk. Ada yang sudah ada yang sedikit, ada yang banyak, saya tak tahu. Tapi dalam penyawa awam, kerangka budaya dia mestilah ke arah penyempurnaan tugas dengan baik, dengan amanah, dan menghentikan segala kecurangan. Saya tidak jemu mengulang kerana walaupun ada perubahannya, ya, dan saya ucap tahniah kepada SPRM dan LHTN, mana-mana badan penguat kuasa, dan akhirnya tindakan Jabatan Peguam Negara untuk tidak bertolak ansur terhadap kecurangan rasuah ini. Ya. Kerana mana mungkin orang yang beribadah, beramal, bicara tentang Islam tetapi masih mempertahankan amalan kecurian dan rompakan. Dan saya selalu bagi bandingan, kalau ada anak cucu kita curi pensel kawan, itu kita marah. Tapi kita curi juta-juta, ada bilion-bilion, itu kita izinkan. Mengapa saya tekankan ini? Kerana masih berlaku di setengah peringkat. Dia dapat tindakannya. Saya pergi badan-badan penguasa dah hampir maksimum usaha mereka. Dan saya telah maklumkan kepada Pesudahjaya SPRM, saya akan tingkatkan peruntukan tambahan pegawai, dan Peguam Negara telah dimaklum untuk bertindak sebaik saja ada bukti, tidak peduli siapa, ya, supaya dalam tempoh terdekat ni kita dapat kawal dengan berkesan. Tapi mengapa dalam jabatan-jabatan umpamanya, kita ada menteri, ada timbalan menteri, ada KSU, ada ketua pengarah, ada ketua-ketua jabatan. Jadi tak mungkin dari atas tahu semua di bawah. Tapi kalau ada jabatan itu nampak terang salah laku, mengapa ketua jabatan tidak lapor? Mengapa ketua-ketua unit itu tidak tahu? Saya kadang-kadang fikir, kerana amalan ini sudah berlaku bertahun-tahun, mustahil tidak diketahui. Maka saya akan syorkan kepada KSN. Mengadakan syarat dalam tempoh 1-2 hari ini. Dan dalam keputusan kita tentang pelarasan gaji, kita tetapkan bahawa seorang ketua jabatan atau ketua unit tidak akan diberikan kenaikan pangkat sekiranya diketahui di bawahnya itu sistemnya itu buruk dan tidak dilapor dan diizinkan terus. Jadi sekarang ini tanggungjawab itu bukan kepada SPRM sahaja, ketua jabatan atau ketua unit berkenaan. Ya, kerana kalau ikut pandangan umum, mustahil tidak tahu. Mustahil. Perkara ini berlaku bertahun-tahun dan ada kelompok-kelompok tertentu.
tak semestinya kita tunggu sehingga ada badan penyiasat. Jadi kaedahnya tentunya diputuskan oleh KSN, KPPA. Ya. Tapi saya mahu satu keputusan tetap, dalam maknanya dalam minggu depan saya nak bahawa ada ketetapan ketua jabatan mesti lapor. Saudara kena selamatkan. Bukan soal perlambatkan imej dan integriti penjawat awam. Selamatkan negara ini. Ya. Kita terpaksa ambil beberapa tindakan yang tidak popular tapi untuk selamatkan negara. Siapa mahu penyasaran subsidi ini? Ya. Kena tahu apa pun kita lakukan, kita akan dihantam habis-habisan dengan segala fitnah dan penipuan. Ya. Saya tak boleh setengah pakai songkok, pakai serban, pakai jubah, tapi tipu terus menerus. Padahal kita bagi tahu penyasaran subsidi ini semua Perdana Menteri sebelum itu telah setuju. Cuma tidak ada tekad politik melaksanakan. Kerana risikonya ada. Tapi untuk selamatkan negara, dia tidak ada pilihan. Samalah dengan ketua-ketua jabatan. Jadi saya nak gesah, kerana amaran sudah lama diberikan, maka pertanggungjawaban itu sudah turun. Ya, dari atas sampai ke peringkat jabatan. Kalau ada, saya lihat mempunyai laporan terkini Ketua Audit Negara. Itu masih ya mungkin secara nisbinya, relatifnya lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Tapi kita tidak boleh sedikit lebih baik. Kita mesti melakukan perubahan yang mendadak, yang boleh menyelamatkan negara kita. Saya mahu Malaysia terkenal sebagai negara yang bersih ataupun yang paling minimal rasuahnya. Dan tidak seperti mana yang ada sekarang. Jadi saya harap faham. Kalau tidak, sudah boleh pilih. Tak mahu jadi ketua jabatan, kena tanggungjawabnya lebih. Jadi sila maklum kepada KPPE, saya hanya mahu bekerja sebagai pegawai biasa, tak mahu jadi ketua unit atau ketua jabatan. Tapi kalau kena ada, seperti saya sudah pilih, jadi maka pertanggungjawabnya ada. Kamu makilah berbakul-bakul pun, kerja mesti kita jalankan. Ya? Dan kalau kerja setelah kita gunding, wasyawirhum fil amr, fa'idha azamta, fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.